Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Plandemi Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Uber alias ulasan berita. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ulasan berita mengenai media internasional yang soroti hukuman mati Verdi Sambo sebagai persidangan abad ini. Teman-teman, sejumlah media internasional memberi perhatian pada vonis hukuman mati yang diterima Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Media internasional tersebut diantaranya 1. Laman kantor berita Timur Tengah, Al Jazeera menuliskan persidangan abad ini di Indonesia telah berakhir dengan seorang perwira polisi senior dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan pengawalnya. 2. Channel News Asia menurunkan berita berjudul hukuman mati untuk mantan jenderal polisi Indonesia atas pembunuhan mengerikan terhadap pengawalnya. 3. Portal berita CBS News Amerika Serikat menulis dengan judul Jenderal Polisi Dijatuhi Hukuman Mati atas Pembunuhan Pengawalnya di Indonesia. 4. The Straits Times Singapura juga menyoroti kasus Sambo dengan menulis mantan polisi senior Indonesia mendapat hukuman mati karena pembunuhan pengawalnya dalam skandal profil tinggi. 5. Kantor berita Reuters dalam salah satu headline-nya menulis pengadilan Indonesia menghukum mati mantan jenderal polisi atas rencana pembunuhan. 6. Kantor berita ekonomi Nikkei Asia juga tak ketinggalan menulis kasus ini dengan judul mantan jenderal polisi Indonesia mendapat hukuman mati karena membunuh bawahannya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ulasan berita mengenai media internasional yang soroti hukuman mati Verdi Sambo. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar setelah di sini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi teman-teman yang berminat beli buku atau ingin belajar menulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @yatuna_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip-Tip TV dan blog saya di zonaduna.com. Sampai jumpa lagi.